Oke guys, kembali lagi bersama gue Bang Jo. Dan di video kali ini lagi-lagi kita akan mengajakin cewek-cewek di Harvest Moon untuk menikah. Ya, kita sudah bawa Blue Father dan rumah kita juga sudah kita bangun ya. Ini sedikit lebih besar daripada yang kemarin. Ya, kita coba aja nih, masih matre apa enggak? Ya kalau ya gini ya namanya sih matre, karena kan kemarin kan rumah kecil dia nggak mau. Ini rumahnya sedikit lebih besar. Apakah mereka akan mau diajakin menikah? Kita pertama-tama ke rumah si Popuri terlebih dahulu. Bagaimana reaksi dari Popuri ini? Halo Besti, rumahku sudah besar loh. Coba kita tanya-tanya dulu ya. Dan bla 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 ya oke ya, dia langsung aja. ternyata tetap tidak mau guys, padahal rumah kita sudah kita bangun. Ini bangun rumah ini biayanya juga nggak murah loh, ya kan? Tapi kenapa sih mereka tuh nggak mau? Jadi memang rumah kita memang kayaknya sih harus bener-bener besar dulu ya. Okelah, kita ke rumahnya si An. Kita ke penginapan, kita ajakin si An untuk menikah, barangkali dia sudah mau. Oke, kita ke rumahnya si An. Kita cari di mana keberadaan si An-nya ini ya. Ya di lantai 2. Kita langsung masuk. Halo Besti, ayo kita menikah. Aku suka bersih-bersih, aku kotor tapi rasanya enak mandi setelahnya. Oke. Aku senang kami ada banyak pelanggan. Oke lah. Yuk nikah aja yuk. Kau masih bercanda, aku dan aku tak punya hubungan seperti itu, benar kan? Laki-laki dia nggak mau. Ini padahal rumah kita ini sudah lumayan besar, tapi kenapa sih kok nggak ada yang mau? Dan love-nya itu juga sudah berwarna merah semua. Oke, kita ke cewek yang selanjutnya nih, ada si Karen. Ke hospital dulu lah, ini kita ke bidan. Ke tempat kerjanya Bu Bidan. Aku mungkin tutup klinik setelah menikah. Ya tutup aja, nggak apa-apa, ya kan? Akhirnya tak bisa bekerja sambil menikah. Ya udah, yuk nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, tetap ditolak, guys. Nggak tahu kenapa, rumah kita sudah besar, tetap saja ditolak. Nah, kita ke rumahnya si Karen aja lah ya. Ini barangkali mau nih si Karen nih. Nah, tuh ada bapak mertua di sana. Kita langsung masuk aja ke rumah si Karen. Ada ibu mertua juga, calon sih ya. Akhir-akhir ini aku sering memikir dirimu jauh. Oke, okay. Bercanda tapi gimana kalau benar? Ya semoga saja benar. Yuk nikah yuk. Maaf belum punya rencana seperti itu. Laki-laki nggak mau. Ya udahlah, ini alternatif terakhir ini si Mai. Barangkali ini si Mai ini juga mau ya. Kita ajakin menikah. Padahal rumah kita sudah besar, ini membangun rumah di Harvest Moon ini biayanya juga mahal. Oh itu si Mei-nya, mau kemana dia? Kita samperin aja ya. Aku membantu ibuku hari ini. Oke, dia anak baik-baik ya. Ibuku selalu memberi banyak sesuatu. Apa sih? Ini sebelah Blue Father, benar kan? Ini yang biasa kau gunakan untuk melamar, kau tahu itu? Iya, makanya gue melamar kamu, bro. Ayolah Besti, kita menikah. Kok nggak mau juga? Ini si botak ngapain juga di situ? Oke, jadi belum bisa menikah ya, guys ya. Jadi di game Harvest Moon ini untuk menikah kalian harus punya rumah yang benar-benar besar dulu. Ini kalau rumahnya semi besar, ini tetap nggak mau. Ini ya rumahnya nggak kecil juga. Kalau besar tuh ya lumayan besar, tapi mereka ya. Oke lah, besok kita akan bikin video lagi ketika rumah kita sudah benar-benar besar.
Oke, dan mungkin sekian dulu video saya hari ini. Oke, see you.